Rutinitas Brigadir Vivi Sihombing, Babin Kamtipmas Kelurahan Sitrejo 1, Polsek Medan Kota, Polrestabes Medan, mengatur lalu lintas di pagi hari. Di siang hari, Babin Kamtipmas bersama kepala lingkungan setempat melakukan kegiatan sambang di salah satu rumah warga di Jalan Sakti Lubis, Gang Buntu, Medan. Brigadir Vivi membagikan kartu namanya serta menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas, diantaranya pencegahan 3C dan antisipasi peredaran narkoba di lingkungan, serta menjaga anggota keluarga agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Brigadir Vivi juga menyampaikan kepada warga apabila menemukan kejadian kriminalitas atau gangguan Kamtipmas agar warga melaporkan kepada polisi terdekat. Di sini, Brigadir Vivi juga menempelkan stiker himbauan dan informasi Kamtipmas dan aplikasi Polisi Kita yang dapat diunduh di Play Store. Yang mana aplikasi ini berguna bila mana masyarakat menemukan adanya gangguan Kamtipmas. Hal ini sesuai arahan Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV. Salam Tribrata.